Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel. Oke. Selamat datang kembali di Ahmad Gentul Channel. Oke, selalu nantikan video-video dari kami dan saksikan terus video-videonya dan info-info menarik dalamnya. Oke, salam hijau, salam rumah bunga Mekarsari. Selalu semangat ya buat kalian untuk terus melestarikan alam ini, bumi ini dengan keindahan-keindahan tanaman-tanaman yang cantik dan bunga-bunga yang cantik. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, comment, and share-nya biar channel kami selalu memberikan info-info yang menarik dan video-video yang menarik yang bisa bermanfaat bagi kalian semua. Oke, saksikan terus sampai akhir. Jangan lupa komennya ataupun juga saran-sarannya bisa kalian tambahkan di kolom komentar di bawahnya. Oke, cuaca hari ini sangat cerah banget ini. Mataharinya sangat indah. Langsung saja ke video kali ini. Saksikan terus. Oke, lanjut lagi guys ke video kali ini. Oke, saya akan mengenalkan karakteristik dari sebagian macam ini yang tanaman tren 2020, yaitu Sansevieria atau lebih yang dikenal di Indonesia itu dengan lidah mertua. Jadi sebelum saya mengenalkan ini tentang karakteristik dari tanaman Sansevieria ini yang berbagai macam jenis banyaknya juga macam-macamnya, saya akan memberitahukan kalian tanaman-tanaman yang tren di 2020 itu. Sebagian saya akan memberikan info bagi kalian, yaitu ada satunya ini sebagainya Sansevieria yang udah saya kasih tahu tadi. Terus ada lainnya juga, satu Maranta Red Prayer Plant, dua Euphorbia, dan tiga Crocodile Fern atau Money Tree, empat Hoya Carnosa atau yang lebih dikenal di Indonesia itu Hoya, tanaman Hoya banyak sih juga, 5 Anthurium, 6 Anggrek Mutiara Hitam, terus selanjutnya lagi Monstera, terus Begonia, lanjut lagi Philodendron Michans, dan selanjutnya tanaman aglonema yang sering saya bahas juga sebelumnya. Terus lanjut lagi, ini Sansevieria yang termasuk tanaman tren tahun 2020 juga ini, atau yang lebih dikenal dengan tanaman lidah mertua ini. Coraknya sangat banyak. Dan selanjutnya tanaman lidah buaya. Oke guys, kita langsung ke pokok video kali ini tentang mengenal karakteristik tanaman Sansevieria ini. Tanaman Sansevieria
Ini cuma jenisnya ada dua, ada yang hijau juga. Banyak banget sih tanaman sansevieria ini yang memiliki karakteristik daun tegak, di ujungnya meruncing, yang biasa disebut dengan tanaman lidah mertua. Makanya ini dinamakan dengan tanaman lidah mertua, tanaman yang daunnya tegak, lurus, dan ujungnya meruncing. Ini di Indonesia dinamakan dengan tanaman lidah mertua. Cocok banget untuk desain-desain di indoor, di mempercantik ruangan Anda. Ini sangat bagus banget karena ini banyak banget sih jenis-jenisnya. Jadi jenis tanaman yang berasal dari daratan Afrika ini, atau juga disebut tanaman lidah mertua, sansevieria ini berasal dari daratan Afrika atau Madagaskar, Asia Selatan, yang memiliki 70 jenis spesies tanaman sansevieria ini. Jadi sang penemunya tanaman hias ini, sansevieria, yaitu Pietro Antonio Sanseverino. Kalau ada yang belum tahu, itu penemu tanaman hiasnya sansevieria ini, makanya biasanya disebut tanaman sansevieria karena penemunya ini ada yang dinamakan ini Pietro Antonio Sanseverino. Memiliki karakteristik yang daunnya tegak, lurus, dan ujungnya meruncing. Ini kita perlihatkan macamnya, jenisnya ada 70 jenis macam spesies dari tanaman sansevieria. Kan ini disebut dengan lidah mertua kalau di Indonesia karena ujungnya itu meruncing, daunnya tegak, makanya disebut dengan tanaman lidah mertua. Perkembangbiakannya juga banyak, sangat mudah perawatannya, juga tidak membutuhkan penyiraman yang rutin, miskin cahaya juga. Ini sangat simpel untuk kaum-kaum pemula ataupun juga orang-orang yang sibuk mungkin dengan rutinitas kalian sehari-hari, bisa ini untuk rekomendasi tanaman indoor yang bisa mempercantik ruangan Anda. Ini sangat cocok, ini tanaman sansevieria dipadu dengan pot yang cantik, dikasih batu-batu alam yang cantik, itu sangat bagus untuk mempercantik ruangan Anda ataupun juga lingkungan-lingkungan Anda, tempat-tempat kerja Anda, sangat cocok ini juga. Jadi saya akan juga memperlihatkan ini info bagaimana cara perkembangbiakannya juga. Saya akan memberikan infonya, yaitu perkembangbiakannya melalui pemisahan anak. Ini biasanya kan ada, biasanya tumbuh anakan lagi, itu juga bisa, atau lebih dipercepat lagi dengan itu stek daun atau cacah daun. Jadi kalian bisa ini, kita perlihatkan, ini kan bisa dipotong sekitar 5 cm atau 7 cm, kalian cacah sendiri, dipotong, ditaruh di media yang bagus, tinggal ditaruh di media itu, kalian coba sendiri. Yang penting jangan sampai kebanyakan air, akan resikonya itu terjadi pembusukan. Itu kalau resiko dari stek daun atau cacah daun, itu resikonya. Tapi lebih gak berisiko itu dari pemisahan anaknya. Itu yang namanya perkembangbiakan sansevieria ini. Jadi tanaman ini sangat
bagus dan dicari oleh para pencari-pencari tanaman hias untuk mempercantik ruangan-ruangan Anda, tempat-tempat tinggal Anda ataupun juga tempat kerja kalian, bisa kalian ini karena ini sangat cocok ditaruh di dalam ruangan karena memiliki banyak banget manfaat juga bagi tubuh kita dan kesehatan kita. Saya akan memberikan infonya juga, yaitu saya akan memberikan info tentang manfaat tanaman lidah mertua ini juga, itu bisa menyerap polusi udara, membantu menyerap radiasi, kaya akan produksi oksigen, cocok digunakan pagar rumah, bahan kreatif anyaman juga bisa, juga sebagai bentuk aromaterapi, bentuk antiseptik juga bahan-bahan air tonik juga bisa, untuk kesehatan-kesehatan juga bisa. Banyak banget sih manfaatnya tanaman lidah mertua ini. Jadi sangat rekomendasi untuk mempercantik tempat tinggal Anda ataupun ruangan Anda ini, dipadukan dengan pot yang cantik, dikasih taburan-taburan batu-batu alam yang cantik, ini akan sangat mempercantik tempat tinggal Anda ataupun juga lingkungan kerja Anda, bikin senyaman mungkin dengan tanaman-tanaman yang cantik ini. Contohnya ini tanaman yang lagi tren juga ini tahun 2020, Sansevieria ataupun juga lidah mertua, karena perawatannya sangat simple, tidak membutuhkan cahaya matahari banyak dan penyiramannya juga tidak seberapa sering, karena ini kalau penyiramannya terlalu banyak terkena air terus-menerus terjadi kebusukan akar juga. Ini tanaman Sansevieria termasuk tanaman trending tahun 2020, banyak dicari juga ini para pecinta tanaman hias. Sansevieria ini ada 70 macam jenisnya. Sansevieria ini udah saya berikan info dari pertama tadi, makanya kalau Anda tertarik dan ingin mempercantik tempat tinggal Anda ataupun ruangan Anda, ini sangat cocok dan sangat rekomendasi buat para pemula ataupun juga para pebisnis atau orang-orang yang sibuk dengan rutinitasnya untuk mempercantik. Ini tanaman ini sangat cocok karena perawatannya sangat mudah dan penyiramannya tidak terlalu sering. Biasanya ditaruh di indoor, ini sangat bagus. Oke guys, semoga info dan video dari saya bisa bermanfaat bagi kalian semua dan bisa menginspirasi kalian semua. Di sini kita belajar bareng, sharing bareng, sama-sama kita mencari ilmu tentang tanaman bareng. Jadi saksikan terus info-info menarik dari kami dan video-video menariknya. Jangan lupa subscribe-nya ya. Subscribe, like, comment, and share-nya biar video-video dari saya juga bisa bermanfaat bagi semuanya dan bisa menginspirasi bagi kalian semua. Oke, sekian dulu video dari saya. Salam hijau, salam rumah bunga Mekarsari. Selalu semangat untuk terus melestarikan alam ini, bumi ini dengan keindahan-keindahan tanaman-tanaman yang cantik dan bunga-bunganya yang cantik. Bikin senyaman mungkin tempat tinggal kita, lingkungan kita dengan tanaman-tanaman yang indah dan bunga-bunga yang cantik dan alami. Oke, sampai jumpa ke video selanjutnya. Saksikan terus. Oke, goodbye.